Jadi festival dukong yang dilaksanakan mulai tanggal 29 sampai dengan 30 Juli 2020 adalah lanjutan dari arahan Bapak Gubernur pada saat pelaksanaan festival dukong tahun 2019. Kalau saya lihat, jadi persiapan festival dukong tahun 2020 lebih siap, dan ini kehadiran masyarakat juga 10 kali lipat ya jumlahnya, yang menunjukkan bahwa dorongan Bapak Gubernur untuk mempopulerkan festival dukong ini ternyata diapresiasi dan didukung penuh oleh masyarakat. Tentu ini yang menjadi kekuatan nyata ke depan bagaimana dukong menjadi salah satu festival yang diharapkan menjadi sumber daya tarik bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Alor. Ya, jadi saya lihat penataan lingkungan, bangunan, amenitas, dan juga sarana mendukung sebuah festival sudah siap. Demikian juga antusiasme masyarakat menjajakan kuliner dan ekonomi kreatif ada di mana-mana yang bersumber dari seluruh aktivitas masyarakat di Kabupaten Alor. Jadi walaupun di tengah pandemi COVID-19, ternyata masyarakat Alor sangat bergairah menyambut festival dukong. Tentu pada saat kita terutama di dunia internasional dan nasional mulai normal, terutama dalam kaitan dengan kunjungan wisata ke seluruh NTT, dukong akan menjadi akan lebih ramai lagi, dan tentu ini akan dapat menggerakkan dan menggiatkan ekonomi masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Alor, khususnya Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Alor yang telah menyiapkan festival dukong, dan tentu juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang hadir sendiri dalam festival ini, yang menunjukkan komitmen yang sangat kuat terkait dengan bagaimana pariwisata menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sukses, Tuhan memberkati.